Tahukah dirimu betapa Tuhanmu merindukan doamu di lima waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Pulau Rote, yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqallahul rasul wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidi wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan menggunakan kata orang-orang yang beriman, sedangkan di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala ada menekankan kata agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah orang-orang yang beriman dan bertakwa itu berbeda? Maka jawabannya adalah, orang yang beriman dan juga bertakwa itu berbeda. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada 6 rukun iman, yaitu salah satunya adalah iman kepada Allah Sang Rabbul Izzah. Sedangkan orang yang bertakwa bukan hanya orang yang beriman, tetapi melainkan orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, bagi siapapun para pemirsa yang merasa meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini dikhususkan untuk para pemirsa yang memiliki rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada alasan, misalkan para pemirsa, bagi para mahasiswa UINSI Samarinda, ketika nanti datangnya bulan puasa, menuju dari rumah hingga menuju ke kampus, siang-siang hari tengah bolong, aduh panasnya, aduh keringatan, aku mau buka puasa aja, aku gak mau buka puasa. Tidak ada kata alasan seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Selain daripada itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, jangan sampai kita menjadi salah satu umatnya yang apabila datang bulan Ramadan, tapi kita menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang celaka. Hamba yang celaka seperti apa? Yang tidak mau menjalankan puasa dari tanggal 1 Ramadan hingga tanggal 30 Ramadan, atau lebih tepatnya dalam sebulan. Selain daripada itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwa surga itu sangat merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah golongan yang gemar membaca Al-Qur'an. Yang kedua, yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang gemar untuk memberikan orang yang sedang merasa lapar. Dan yang terakhir adalah orang yang mau untuk berpuasa penuh selama 1 bulan Ramadan. Selain daripada itu juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagi barang siapa kalian yang senang datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan
untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para pemirsa dimanapun Anda berada, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi diri saya sendiri, untuk mencintai datangnya bulan Ramadan dan juga senang dan juga melaksanakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah puasa-puasa di bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, dimohon maafkan yang sebesar-besarnya. Ungzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.